Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumil. Pertama-tama saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Kelurahan Atakae, dalam hal ini Bapak Ishak yang kita hormati bersama muliakan. Kemudian Ibu Haja Dahlia Karim yang merupakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Basar dan juga Majelis Ta'lim Banyak di Atakae ini. Kemudian seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama launim mainari pataraka tanra asukuru kata lauri huas sewai de gagabuang sangadina fongallah ta'ala. Salawat dan dia salamakan memuari Allah Ta'ala nafan dan nungangi lauri yata malabbina lauri suruh malabbina Nabi Ken Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti matuk pesuri mundri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau supaya kita tidak bisa tenang. Kita awali dulu dengan salawat supaya kita bisa fokus. Mudah-mudahan salawat kita ini akan menjadi sebentar syafaat kita dibela, kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matu asrimundi. Baik, mari kita mulai. Salatullah salamullah ala lagi salat Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tungatna pongalla taala la pancajiki idik mana rupa tawe
ఇన్నరితు ఫిక్కుకి చరాన నతోత్తమమాన మాతృ సుముగ జడి సితంగత్తుమన్న ఎరో నైరో రంగి నవిత్త ఎరుల చిత చిత్తయ నవిత్త ఎన్నరితు ఫిక్కుకి చరాన సినిన్న రూపతవే ఇది మానన్ ibu-ibu dan bapak-bapak tamamana ki matu di surugana wong Allah Ta'ala. Jadi ro fikiri ke madeceng maka dai di rufatawe tenia kitu maka dai to kakul linwe bawang tenia situngetungenna na fancaji ki wong Allah Ta'ala supaya toki manenunga matu ria serimoni. Cinampo ladak mitu kakulinoe. Paling-paling 60 atau 70 tahun. Maka dai nawitta akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umurna ummaku kata nasa nawitta paling-paling 60 atau 70 tahun. Angka lebih 70 dek tu siaga. Angka to kurang 60 dek tu siaga. Rata-rata rumah na nabita umurna antara 60 si bawah 70. Mereka na kita 60. Jadi 60 hati-hati ni pak. Jangan terlalu lada ini no macawe ni tu kuburu eh. Apalagi yang kuburu macawe eh. Yeah. Jadi hadirin yang mulia, yero ye tajepi madecet tong-tong yero. Maka de na fancaji ki fuang Allah Ta'ala sarekuam mengi toki mandandunga matu ri serimondri. Nero serimondri dua mitu onrong. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Tega ki matu monro, kugi surga atau kugi neraka ditentukan dalam kehidupan di dunia dalam tenggang waktu 60-70 tahun. Jadi toki kakulebok natanae hanya untuk diuji, untuk kita pilih loki tama surga tu deh. Nah, makanya datanglah petunjuknya dari Allah. Jadi itu akurangnya. Kemudian bagaimana melaksanakan ini Al-Quran. Fikku ki carana ni fikku ni pasilener ng Al-Qur'ange. Yenaro nautusi fung Allah Ta'ala nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya malomu rifahan tentu di semana ni ero sengah kurang ero akurangnya nalekit fung Allah Ta'ala angka tulisana 30 juz 110 pasura ero akurangnya dua mitu isi disana dua isi pokoknya. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Dia gagal lain itu. Nah, rekomelo ki mitai feko ki carana ni fego perintana fong Allah Ta'ala de gagalalan sengadina maka cuy ki lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nabita si tonggat-tonggat na rekomelo ki misengi melo ki mitai fekko ki carana ero ni fekko perintana fong Allah Ta'ala. Jadi perintana fong Allah Ta'ala yang keka kurangnya furamanan itu na fekko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melo ki manca jagan kemana kuro? Melo ki manca di pemimpin angka mana tu contoh na kaku nabita. Melo ki manca di guru yang baik angka menemui contoh nak aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meloki manca di padangkang
yang baik, engkau menami contoh nak aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa yang kita mau kerjakan, melo ki mancajaga, nareko melo ki sempurna, dek gaga cara kecuali maka cueki li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, engkau sedih hadisnya Nabi Ta, maka ini Nabi Ta, nareko melo ko miseng ya setongat-tongan ya selen-selen, melo ko rasakan nikmatna selen ya, ya naritu nareko magelui tepo erurifum Allah Ta'ala. Nareko magelui tepo erurifum Allah Ta'ala, insya Allah malomu kikmatu tama risilugana fung Allah Ta'ala. Jadi si tongat-tongan na yero agamae tafadecengi gere tafadecengi anenar mengkalinge tongat-tongan na saba ye na reko tafahang imadeceng yakin dan percaya ibu-ibu dan bapak-bapak akan hidup tenang, akan hidup damai, akan hidup bahagia di dunia ini. Jadi si tongat-tongannya tujuanna agamae yenar itu supaya manya memanaki tuo kakulebo na tanang. Jadi saya ulangi ibu-ibu dan bapak-bapak, tujuan Allah menurunkan ini agama agar kita hidup bahagia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi. Supaya metepeki tongotongan tafahangi madeceng, maka de tujuanna agama supaya kita bahagia menyama papenedita, kemudian kita enak menjalani hidup. Mari saya tunjukkan bagaimana kita melihat supaya kehidupan ini baik. Ufadani onna maka de yero agama ta dua mi isi pokokna tu. Pertama fegoi parentai, yang kedua niniri pape sangkai. Nasaba ero akorangne makutor ya sengi hadese dua mitulisena parenta dan nia pape sangka. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira nareko sininna parentana fuang Allah Ta'ala ifegok manan nania sininna papesangkana fuang Allah Ta'ala itetam manan, kira-kira bagaimana kehidupan. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, seandainya sininna parentana fuang Allah Ta'ala yulemana pasilinneran ifegoi, saya yakin kita akan hidup damai. Boleh ni contoh ibu-ibu dan bapak-bapak. Perintahna fung Allah Ta'ala pak mingalande. Tapi nareku figoi perintahna mana fung Allah Ta'ala menyamasi sepak kalinongnya. Ita gere. Nasuruh ki fung Allah Ta'ala malampu, malampu mana ngeru fatau. Nasuruh ki fung Allah Ta'ala adele, adele mana ki. Nasuruh ki fung Allah Ta'ala tolong menolong, tolong menolong mana ki. Nasuruh ki fung Allah Ta'ala aja tota cinta salai fada tarfatau dega kepegoe. Nasuruh ki fung Allah Ta'ala masempajang mana tau we. Nasuruh ki fung Allah Ta'ala mapuasa mana tau we. Nasuruh ki maseke mana tau we. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, coba nasininna parentana fung Allah Ta'ala ifasilinir manan, weh, nyamanna duka kulebukna tanai pak. Yang kedua, larangan Allah. Coba namana sininna papesangkana fung Allah Ta'ala itetam manangi, na kehidupan di dunia ini itu akan kehidupan seperti kehidupan di sorga. Ita garee. Nacaki fung Allah Ta'ala menau, dek gaga tu menau.
najaki fongallah taala minum khamar de gangga to minum najaki fongallah taala boto de gangga to boto najaki fongallah taala mapangadi de gangga to mapangadi najaki fongallah taala carita salai pada terfatau de gangga to carita salai pada narfatau. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak nareko engke se di kompleks atau engke se di wanua de gaga faanga de gaga perampo de gaga to menu de gaga faboto de to gaga fa pangadi kira-kira manyama ga to ki ka kulebo datana ya. Saya yakin luar biasa bu enaknya itu hidup ku engke se di kampung atau kompleks de gaga kuro fanga namu kutu saliwo boleh taro waramparata de toga malai. Luar biasa indahnya itu hidup. Itulah sebenarnya agama. Jadi agama itu tujuannya supaya kita hidup tenang, hidup bahagia, dan hidup dalam keadaan yang harmonis di dunia ini. Tetapi persyaratannya, agama yang saya maksudkan bukan agama yang dibicarakan, bukan agama yang diseminarkan, bukan agama yang ditabligh akbarkan. Agama yang akan memberikan ketenangan yaitu agama ifasilenerenge. Ifego iferentana fongalla ta'ala ini nirimana ngifa pesangkana, yakin dan percaya pasti kita hidup damai, tenang, bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian saya ingin lebih jauh lagi meloka pasilat turki madeceng bahwa sebenarnya ini agama, inilah kebutuhan manusia. Jadi kalau tidak ada agama, Pak, manusia akan susah, manusia tidak mungkin bahagia. Yang bisa membahagiakan manusia hanyalah agama. Tapi agama yang saya maksudkan bukan agama yang dibicarakan. Tapi agama yang dilakukan. Agama if we go, if we surrender. Hadirin yang mulia, saya ingin menyampaikan juga bahwa si tengah-tengahnya di rupa tawe itu adalah makhluk dua dimensi, dua unsur tu ya sengen rupa tawe pak. Engka ya sengen jasmani, engka to ya serohani. Tidak ada orang yang tidak ada dua ini. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani kita, ya roh jasmanita pak, ini berasal dari tanah. Karena jasmani berasal dari tanah, semua kebutuhannya berasal dari tanah. Makanan, minuman, pakaian, semuanya bersumber dari tanah. Oleh karena itu, jasad kita ini, watak kaleta matuye, ini yang kembali menjadi tanah. Bukan ini yang kembali kepada Allah. Kemudian unsur yang kedua, inilah yang disebut dengan rohani. Rohani inilah Allah tiupkan. Maka deh aku rangne nareko genna ni patampulen kakularen nama buana indukna, Allah tiupkan itu roh, maka hiduplah itu manusia. Roh ini punya kebutuhan juga. Karena roh ini berasal dari Allah, kebutuhannya juga itu gaib. Apakah kebutuhannya rohani? Itulah agama. Jadi agama ini kalau diamalkan rohani kita itu enak. Tapi nareko deni fego agamae man rasa-rasa itu rohani apa? Saya kasih contoh lebih sederhana supaya amat gampang paham. Jadi jasmani dan rohani ini
Inilah yang disampaikan Nabi. Nabi itu selama 10 tahun lebih di periode Mekah, ku Mekah depa gagah perintah sempayang, sekuasa dan lain sebagainya. Yaman itu naturu perintah sempayangnya tahun ke-11 Hijriah, 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Mekah. Aga pula napa gelori nabita, tepe lori fong Allah Ta'ala, tepe lori suri mundri. Nareku madece ngi tepe ta lori fong Allah Ta'ala, madece tu tepe ta lori suri mundri, yakin dan percaya malumui drifego riasengi agama. Ya itu nama kutu-kutu tawe pego agama, nasabade nama tepe ripung Allah Ta'ala, makura tepe i. Makura tepe to ria sanga sorimondri. Anareko yakin kita ngetongan a sorimondri pak, yakin dan percaya mager lo mana itu ampian peta. Dan salah satu yang mau diperbaiki Nabi, yang dari itu ampe-ampe. Makade Nabi ta, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nawutu suka fung Allah Ta'ala tujuanna supaya pada cengir ya senge ampe-ampe. Jadi tujuan pokokna yutu suwi Nabi ta yang dari itu pada cengir ampe-ampe. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kembali untuk melihat supaya ifahang imadeceng maka ini rupa tawwe engka yasak kebutuhan jasmani, engka to yasak kebutuhan rohani. Aga yasak kebutuhan jasmani, aga to yasak kebutuhan rohani. Mari kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak, narekumadak kaki tentu melokin menu ya. Nareko madekka ke melo ki menu. Nareko de tenu man rasa-rasa gitu, tafses sakit. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Malufu ki melo ki manre. Nareko de tanre pasti man rasa-rasa ki, maksud sakit. Ini riasa kebutuhan. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan, kalau kita tidak penuhi, kita akan susah. Malufu ki detandre masus sakit, kemudian haus kita tidak minum pasti kita susah. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Tapi kebutuhan seperti ini, inilah yang disebut dengan kebutuhan rohani. Ya, apa yang kebutuhan jasmani? Kebutuhan rohani inilah agama. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak perlu paham madecem. Maka daya sengi agama itulah kebutuhannya rohani kita. Narekoden ni fego ya sengi agama man rasa-rasa rohanita fapadato man rasa-rasana fisita nareko kebutuhannya tidak terpenuhi. Coba gare malumpu ki ditandre man rasa-rasa ki. Madaka ki ditandre man rasa-rasa ki. Makutoro rohanita nareko dini fego farentana fong Allah Ta'ala man rasa-rasa ya rohanita sampai kebutuhannya itu dipenuhi. Oleh ini contoh ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira kubur ki mas sempanjang menyaman gak pernah dita pasti menyaman kubur ki mas sempanjang subuh, kubur ki mas sempanjang isya, kubur ki mas baca Quran, kubur ki mas sikri. Menyama ke panadita? Tentu menyama panadita. Magi nama nyama panadita. Nasabah panadita rohanita dia sudah mendapatkan yang namanya makanan. Nasabah narekumah sempajaki engka apalana. Yenaru apalane kebutuhanna rohani kita. Mak baca koraki engka apalana. Yenaru apalane kebutuhan nah rohani kita. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, narekong katodena sempaja pak, berarti
dia tidak memberikan makanan kepada rohaninya. Maka orang yang tidak salat, Pak, jadi dari kudeta sempajang, maka rohani kita itu menderita sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi hadirin yang mulia, ini harus kita pahami lebih awal supaya kita yakin bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi logo kita Nabi ta, narekomelo ketenang, mau bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti, tidak ada cara lain. Fegoi agamai pasilin nergi perintana pun Allah Ta'ala dan dia tentang di pampesangkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, si tongan-tongan na engkah ada set nasi di Nabi ta, maka dari Nabi ta salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Engkau telu pengkaukeng narekoi funai retelue yakin dan percaya menyemelada riasengnya agama. Yang pertama itu adalah menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Artinya kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Oleh ini contoh supaya pahami, maka deh hadis kudsi, hadis na pengallah Ta'ala hadis kudsi. Ya sengih hadis kudsi beda dengan Al-Quran, beda dengan hadis. Ya kok Al-Quran itu lafaznya dari Allah, artinya juga dari Allah, maknanya dari Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis kudsi itu maknanya betuan nami rohulif Allah Ta'ala, nanti Nabi yang kasih lafaz. Itulah yang disebut dengan hadis kudsi. Kalau hadis biasa, lafaznya dari Nabi, artinya juga dari Nabi. Jadi bedanya antara Al-Quran, hadis kudsi dengan hadis. Jadi tadi dalam sebuah hadis kudsi, maka dia Allah Ta'ala, iza wajattani wajatta kulla syai, wa iza faqattani faqatta kulla syai. Nareko majepui tongan-tongan niga iya nasa Allah Ta'ala, muruntuk mana itu? Engkau telah mendapatkan segala-galanya, tapi nareko demiseng ni makana niga iya, maka engkau kehilangan segala-galanya. Ena perlu ijepui tongan-tongan niga si tongan-tongan na Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, oleh ini contoh sederhana. Tadi juga saya sampaikan waktu khutbah Jumat. Apikir ke madeceng. Sininna ibu-ibu dan bapak-bapak, sininna anu yandren ini ke maleki. Tak baca kere kaku surah Waqiah. Maka itu kaku surah Al-Waqiah. Ini surah Waqiah perlu saya jelaskan lebih sedikit. Narekumelo ki malomui dan leta dena masus safakatututa, maka de Nabi ta baca surah Al-Waqiah satu kali minimal dalam satu hari. Yena rekomelo ki lancar ero warampar, lancar ero jama-jamata, magampang iruntu ya sengi dalle, maka de Nabi ta baca lalui surah Al-Waqiah paling sedikit satu kali dalam satu hari. Dan bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwa nareko angka tahu nafanenungangi baca surah Al-Waqiah, orang ini tidak mungkin dia miskin dalam hidupnya, mudah untuk mendapatkan kekayaan. Dalam surah Al-Waqiah ini makanya Allah Ta'ala esin narufatawe pikiri ki made cegere nareko tanak kota natana tanak kuasa. Misalnya perhatikan ni ni kapatuai eroasede iko kapatuai pak galunge atau Allah Ta'ala.
Iko fa dare nare kota na tanan mata na ngoti ko misalnya atau mata na lame ko ni ga patu ro timmu iko ga patoi atau fungala tala patoi tentu maka daki fungala tala mana patoi jadi fungala tala yang memberikan kita semua yang kita makan Allah yang kasih. Yang kedua tadi apa namanya yang mewakili kepala kelurahan yang mengatakan bahwa menurut ramalan itu ramalan manusia hujan ini akan datang nanti bulan 1. Itu ramalan manusia, tapi Allah itu bisa mendatangkan hujan kapan saja. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak dari kumelo ki angka tu yasan sempayang melau bosi salat istisqa. Narekomelo ki melobosi pak asempanya ki di lapangan kita kumpul semua kemudian kita baca taubat karena terlalu banyak mungkin dosa kita banyak istighfar baca wirid-wirid kemudian salat minta hujan insyaallah Allah akan turunkan itu hujan. Nah cuma ini yang tidak dilakukan. Saya kira masih jarang orang salat istisqa. Alhamdulillah sudah beberapa tempat sudah ada yang sholat istisqa dan Allah kaskan itu hujan pak. Allah turunkan hujan. Kalau kita sholat bersama-sama, kemudian istighfar, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita merengek-rengek minta hujan, Allah akan kasih hujan. Hadirin yang mulia, kita kembali kepada pokok persoalan dulu. Kita ke Rero. Rero lunge pak, itu awang di atas biasa kita kubusi lopoi itu dari mana itu air foliase itu pak foli dari awang itu awang yang di atas itu uai mana tulisannya roh bertontong itu air itu di atas itu ibu-ibu dan bapak-bapak air yang di atas ini kira-kira ni nggak tahan nih pak. Ningga tahan ye waye dan ada bong. Na lutu-lutu bawa ka pia seta ini. Itu awang-awang elung itu. Jalan ke mana-mana itu. Dan itu ada air. Ningga tahan ye. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Na reko na fanoi bosi mong Allah taala, na fanoi ta setipa, setetes demi setetes. Coba na fung Allah taala pak, ye ro waye ko kuyase. 20 tong sisa minafano hancur masih jaya pak hancur masih jaya tapi nafano setetes demi setetes ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita makan fungallah taala maliki, yang kita minum fungallah taala maliki. Ada lebih hebat lagi, ini yang disebut dengan udara. Yero sengen udara pak. Nareko nafalesa ke Allah Ta'ala. Nafalenya ia sengi udara pak. Ajana nasi so. Ajana nasi jang. 10 bawah menek. Nareko tedeng ia sengi udara pak. Mati mana ki? Allah kasih ini udara 24 jam. Coba kere. Tudak itu maku kue. Nika patah amir udara. Ini kata pesui. Ini pertama di pesui pak. Narekumatin roki. Ini udara tetap keluar dan tetap masuk. Siapa yang mengatur ini? Inilah Allah Subhanahu wa taala. Pikir-pikir kare marecheng. Ya royan riye pun Allah taala mareki. Yang kita minum Allah yang kasih. Udara semuanya Allah berikan kepada kita. Masa mana nasurki mas sempaja fungallah ta'ala 5 menit di mana di figau. Nah fungallah ta'ala mana mereka. Nah leki kesehatan. Nah leki udara. Nah leki uai. Nah leki andre. Luar biasa nah leki fungallah ta'ala. Hadirin yang mulia, kita kare lebih jauh lagi. Mega tu tahu maka deh, nareko mas sempajangi, maka siwiangi,
Ini tujuannya untuk mengalah Ta'ala. Tidak ada hubungannya itu, Pak. Tasengami alih temas sempaja. Ini untuk mengalah Ta'ala. Tania. Untuk alih temato. Iya. Ulangi supaya difaham madece ibu-ibu. Ifegoi farentana mengalah Ta'ala. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita. Nasabah narekumah sempaja ki engka tu apalana. Mapuasa ki engka apalana. Masaka ki engka apalana. Utanya ki, yara apalana untuk niga. Untuk fungallah ta'ala atau untuk ini. Tentu untuk ini mato. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ifahami madece. Makada narekumah sempaja ki untuk aleta mato. Masaka ki untuk aleta mato. Masalawa ki lorinda binta untuk aleta mato. Mak baca koraki untuk aleta mato. Yana rohebakna. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak, ipego manang iye sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tapi wasilena nareko taat ki lorifungallah ta'ala lesumato lorialeta. Nareko ifahang imadece makwe pak eh. Orang akan rajin beribadah. Orang akan rajin melaksanakan agama. Karena dia yakin bahwa nareko fegoi agamai tenia untuk tolenge. Untuk alaikumato. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk memperlihatkan kepada kita fikogi carana nafasilenereng parentana pengallah ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, semua ini kita sudah bahas sedikit tentang siapa itu Allah. Melampai mana aguru ki rofal ditata. Ningga je sebenarnya pengallah ta'ala. Ningga setengah-tengahna. Narekota jepui insyaallah tenang di dunia dan bahagia di akhirat. Itu kunci pertama. Tajepui pengallah ta'ala. Tadi ada penjelasan sederhana itu. Yang kedua, tajepui toi sebenarnya ningga sebenarnya Nabi Muhammad. Supaya ifahangi madece makada yerefale tujuanna pengallah ta'ala nautus minabitta. Wala ni contoh sederhana. Ibu-ibu dan bapak-bapak, masjid tamaloppo. Kira-kira ninge malengi semangat supaya bangun masjid. Nabi tama. Mas sempanya ki madeceng, ninge jeloka ki Nabi ta. Masakka ki madeceng, ninge jeloka ki Nabi ta. Mas sempaja tahajud ki makin ni fegau. Ninga jeloka ki makara sempaja tahajud ko. Nabita. Jadi sininna gau-gau agama eh. Yemen ulle pasilenaren nasaba engkei nabita jeloka ki laleng makui carana ifegau farentana kana Allah Ta'ala. Coba nadi gaga nabita fe ku carana mas sempajang. Makanya bawa kurangnya kata tong sempajangnya, degaga maka daloro patan rakan, asara patan rakan, maku carana ruku, maku carana itidat, degaga kurangnya. Nabi tami jelo keki maka nariku melo kumas sempajang, maku carana. Nasabah ya sengi pak sempajang, ini perlu saya tekankan, karena ini sangat penting. Tapa de cengere. Sedi sempajang pak, sedi sempajang masaru lebih nalino lolo lisan. Saya ulangi, ibu-ibu dan bapak-bapak. Sedi sempajang masaru lebih nalino lolo lisan. 5 menit. 5 menit tapi gau, tapi eruang ke nero sempajangnya risesena pengallah ta'ala. Masalo lebih nalino lolo lisa. Masalo lebih na yamanan na dieng kegelino.
dolar, ringgit dan lain sebagainya. Dek gagang kena dibanding dengan salat satu kali. Bayangkan nih Pak. Magi nama tanri lada ron-ron sempajangnya. Nah sabah ero sempajangnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Dek gagah mulai pegawai. Dek gagah mulai pesilinder yang sangat sempajang. Sangadina rufa tau. Biasa kita minta lokolo mas sempajang. Dek gagah Pak. Biasa kita minta manu-manu mas sempajang. Dek gagah. Biasa kita minta hungaju mas sempajang. Dek gagah. Bulu, langit, taparan, tidak ada yang bisa. Yang bisa salat hanya manusia. Berdiri, ruku, itidal, sujud hanya mampu dilakukan manusia. Dek gagah makhluk Pak yang bisa kerjakan kecuali manusia. Inilah hebatnya salat. Sehingga satu kali salat itu lebih hebat dibanding dengan dunia. Saya kemukakan ini ibu-ibu dan bapak-bapak supaya tidak ada yang kita perhatikan melebihi perhatian kita kepada salat. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek agak paling nak perhatikan Nabi tak kecuali perhatiannya terhadap salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali kepada tema. Jadi saya ingin tegaskan kepada ibu-ibu tadi, narekomelo ki mitai keluarga tamadeceng, melo ki lita kampot tamadeceng, melo ki mitai wanuat tamadeceng, kuncinya patetong niliaseng isampanya. Narekomadeceng isampajangnya Pak, yakin menyamang Pak Pradinya. Sedi sampajang, masa lebih nalino lolo lisa makuma nirupa tanrenya esen sampai. Hadirin yang mulia, wetunai perintah Nabi tamas sempajang 50 dalam Isra Mi'raj itu. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu coba nero 50 sempajang jadi agak bingung Pak. Setiap 20 menit mas sempajang sedikit. Setiap 20 menit masam padal tinggi, dia nak jam-jam apa? Tetapi seandainya itu yang jadi, dia nak perlu mak jam lagi. Semua rezeki Allah pasti tangguh. Tapi karena Allah turunkan menjadi 5, inilah ujian bagi kita. Bahwa dalam kehidupan ini, aja napa nang kefikiri kemana itu. Tak fakir lori sempat jatah. Namu angkadi 100 juta tak salai dibanding dengan meninggalkan salat. Karena salat satu kali lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Tak fadangnya anak tak, tak fadangnya pota, tak didik keluarga tak supaya tidak ada yang depan diperhatikan melebihi perhatian kepada salat. Jaminan dari Allah. Narekomadece ke sempajangnya Pak. Dena gapa boto. Dena gapa pengadi. Dena gaga orang minum hamar. Maka dia pun Allah Ta'ala nak orang merbiye. Inna salata tangha anil fasya iwal munkar. Nareko ifegoi sempajangnya teman-teman. Maka kita akan jauh daripada keburukan dan kemungkaran. Hadirin yang mulia. Baik, kita langsung masuk kepada kenapa kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana caranya kita mencintai Nabi, Pak? Apa yang dimaksud dengan mencintai Nabi? Nabi tadi ini kagak. Dan selalu kita mengatakan kita cinta kepada Nabi. Hadirin yang mulia, maka dari hadisnya Nabi ta dia pun meruntuh ia sangat tepat tongan-tongan. Nareko demu fojika melebihi fapojimu lori indokmu, lori anakmu dan kepada semua manusia. Jadi kalau kita menempatkan cinta Nabi di atas segala-galanya, nanti barulah kita merasakan nikmatnya itu agama. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, narekomelo ki runtuh ya sangnya agama, tongat-tongan,
tempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ada maksudnya. Maksudnya menempatkan cinta Allah dan Rasulnya. Agar ya sepa cinta kepada Nabi tidak ada lain kecuali fegoi perintana Nabi ta dan niya niniri papesangkan. Narekomi fegoi perintana Nabi ta niniri papesangkana. Inilah bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya itu perintah Pak, bukan untuk Nabi. Tadi kita salawat tasengame maka dak masalawat ki itu untuk Nabi, tidak sama sekali. Nabi itu sudah dijamin masuk surga, Pak. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kenapa kita begitu hebatnya Nabi, Pak? Jangankan kita, seluruh malaikat yang Allah telah ciptakan, Allah juga bersalawat kepada Nabi. Bayangkan hebatnya, Pak. Fungallah ta'ala nenia sininna malaikae selalu bersalawat kepada Nabi. Begitu hebatnya manusia yang satu ini. Maka oleh karena itu, maka fungallah ta'ala assalamu'alaikum mandandungan lawri Nabi Muhammad. Jadi hadirin yang mulia, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kemana-mana, Pak, ada pernyataan maulid yang kalinga lari, Pak. Nah, sebab itulah bentuk untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pegoi perintana Nabi ta, untuk niniri papesangkana Nabi ta. Inilah bentuk kecintaan kepada kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, peringatan maulid seperti ini juga salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Supaya yang kalingai ceritana, yang kalingai pangajana, feku carana Nabi ta, feku carana Nabi ta memimpin, feku carana akhlakna Nabi ta. Inilah yang dibahas, Pak, dalam peringatan-peringatan maulid. Sehingga kalau orang mencintai Nabi, Pak, jangankan dirinya, hartanya pun dia akan habiskan untuk dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau boleh contoh sedih supaya terfikir kepada cek. Kalau saya tidak salah, dalam perang Uhud, waktu pasukan Islam sudah mau berangkat, engkau sedih. Ada seorang perempuan nanti yero anak loloi, Pak. Yero anak loloi nampi 20 umurna. Joke ka ke lorona Nabi ta. Maka de surona fung Allah taala, saya tidak bisa maju ke medan perang. Nah, sabak makun reika. Lakeku kasih madudut toni. Ini ada bayiku, saya serahkan kepada Nabi. Narekong ke anak panah matu tertuju kepada Nabi, jadikanlah anak saya sebagai tameng. Begitu cintanya ibu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan, tidak, kau peliharalah ini bayimu, biarlah kami dengan pasukan maju ke medan perang. Jadi hadirin yang mulia, jadi bentuk kecintaan kepada Nabi itu, Pak, kita mengorbankan apa adanya. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bikin masjid ini sebagai bentuk kecintaan kepada Rasul. Nah, sebab makanya Nabi teningi-ningi itu membu masjid, maka Allah akan bangunkan dia mahligi nanti di sorga. Jadi kita bisa berbuat baik ini karena rasa cinta kita kepada Allah. Makanya ini peringatan maulid saya mau apa namanya sampaikan. Nasabah megatoto silaturahmi, makadai yang sengi peringatan maulid salai bid'ah dalam agama, Pak. Angka dua, angka yaseng ibadah mahdha, angka to yaseng ibadah gairu mahdha. Yasengnya ibadah mahdha ini yang tidak bisa diroba-roba, tidak boleh ada campur tangan manusia. Kapan ada campur tangan manusia, inilah yang disebut dengan bid'ah. Jadi ibadah itu adalah
ketentuannya dari Allah, fekuri carani fegau, ini tidak bisa dirubah-rubah. Kapan dirubah? Inilah yang disebut dengan bid'ah. Contohnya, masempajaki, loro, patang rakan, loki roi menjadi telu, Pak. Salah itu. Bid'ah itu. Masempajaki, asara, patang rakan, loki tambah lima. Salah itu. Bid'ah. Ini namanya ibadah mahdah. Ibadah yang sudah diatur oleh Allah. Waktunya, tempatnya, bagaimana melaksanakannya, ini tidak bisa diganggu gugat. Ini yang tidak ada intervensi manusia. Ketika orang tambah-tambah atau kurangi, inilah yang disebut dengan bid'ah. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdah. Ibadah yang belum diatur oleh Allah tata carana itu. Artinya kita boleh berbuat apa saja asal tidak dilarang oleh Allah. Jadi kalau ibadah mahdah, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Coba anda sempajangnya, Pak, dengan perintah Allah Ta'ala, maka tidak bisa kita kerjakan. Jadi yang dimaksud dengan ibadah mahdah itu semua yang dilarang kecuali yang diperintahkan. Tetapi kalau ibadah ghairu mahdah, ini artinya semua kebaikan boleh dikerjakan selama tidak ada larangan dari Allah. Inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Papa dan Imam Maulwi, ya Pak. Mak Barasanji, Mak Meraja, ini adalah kebaikan dan tidak ada larangan. Maka ini boleh dilakukan. Jadi yang namanya kebaikan-kebaikan, ya sengedece narekko de tommagaga papesangkana fung Allah Ta'ala, de tommagaga papesangkana nabita, silakan kerjakan. Inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah, dan ini boleh bid'ah. Ini boleh kita kerjakan sekalipun Nabi tidak kerjakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau supaya menyamak kita tuh pada ifego ni pele ya sengetong ya ini tasanya made cem mameraja mamau tapi go ni ya pele de na melo aja lah kita saling menghormati antara satu dengan yang lain aja tuh sih Pak ya sengemit apa ranaka jadi makada ko mamau lu kota ranaka ya pada ceng pada ranan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi alhamdulillah sekalipun banyak di antara saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidak enak kita dengar, pokoknya yang namanya kebaikan silakan ibu-ibu dan bapak-bapak kerjakan. Cuma saya di bawang takatan di Madeceng, jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Narekode tommagaga parentana apa larangannya, silakan kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, papak boleh ini contoh supaya lebih jelas. Dengan kena perintah ke fungan Allah Ta'ala, maka ada yero SD 6 tahun, yero SMP 3 tahun, perguruan tinggi 4 tahun, dia kan ada seenak. Dia tuh gak kaya, kenapa? Jadi, tapi makin dipegau, karena ini adalah kebaikan, tidak ada larangan, silahkan kita kerjakan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebagai penutup, tadi disampaikan oleh apa namanya, yang mewakili lurah, sekarang ini musim caleg, Pak. Musim untuk memilih pemimpin. Narekomeloki pemimpin yang bagus, lihatlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa menuntun kita ke surga, pilih itu orang. Fekuki carana, Pak. Ajana tafusi. Makadai yere warna cella, yere warna ridi, yere warna jingga. Ajana tapi kiri kero. Taita ni madeceng. Ningi tahu rajin mak berjamaah tafilan ya ropa. Ulangi.
Karekumelo ki milih pemimpin Pak Madece Bawang. Nigi tahu rajin tama ma berjama Pak. Tapi lenya ro aja nanti tidak bendera ana. Nah sama narekoda na sempaja. Sedangkan fong Allah Ta'ala na belde apalagi ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita pikir iki, nasaba narekuma pile ki pa tasangamai dega pertanggung jawabnya serimundi. Natanai ki fong Allah Ta'ala, magi mu file ro. Mas sampai jam muaga. Male jemega ampe-ampena. Narekoda mulai jawai masola ko serimundi pa. Apalagi maaf, ini perlu harus dikasih tahu masyarakat. Makadai Nabi ta masogo sibawa torisogo dua-duanya masuk neraka. Bayangkan Pak. Tenaforon yang kali ngecale ya Pak. Iya. Yeah. Masogo nenia torisogo dua-duanya masuk neraka Pak. 50 sembu tama kira neraka meloki Pak. 300 sembu digaguna namu se di miliar na lekki. Ya sangge Pak sogo 50 sabu soboto, sedi miliar soboto, sedi triliun soboto, rana kemana ngeru? Supaya kita memilih pemimpin yang baik, pilihlah kalau perlu asam panjang tahajud ki, asam panjang istihara ki, buang, megalade je kasih cale, tiga ufile, elo dua kita ngatongan, nareki petunjuk fung Allah Ta'ala, ya koyak sederhana. Narekuma sempanya ni mabere jama file ni Eropa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya Idul Fitri di Luwu Utara, Pak. Itu lapangan, woi bendera partai mana, Kro? Ai, maka salah nih ye. Mana ke bendera partai biasanya umbul-umbul. Ya nerupa dangi, aja na mitor bendera ai. Narekumelo komita madecek. Jelok dia roto mafato mas sempajang. Apa yang terjadi Pak? Sininnya cale mafato mana mas sempajang? Kira ya asa sempajang politik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan ini nasabah Pak maka solalah de tu sengge maka senang menyogok itu maka solang. Aga gunana Pak 50 sebu 100 sebu mandrasanasa ke 5 tahun. Allahu wala quwwata illa billah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yen aruna peringarangan Nabi ta narekomelo ko made cittu ka kure bona tanai fagallori agamai. Yere sengga agama Pak kebutuhan. Nareko fego ya agamai idi mator runtui idi mato manyama. Jadi tafahang made ceng maka daero agamai sumber kebahagiaan. Ifego ni perintana fung Allah Ta'ala ini niri papesangkana maka kehidupan ini akan jadi baik. Mas sempa jamana ngetawwe si tolong-tolong manurung tawwe dek nagaga panga dek nagaga papengakdi dek nagaga tomenum alangkah indahnya hidup ini. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan saya anjurkan Pak, di mana ada peringatan Maulid jo kelalo kemarin kalinya, itulah bentuk salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan selamat kepada seluruh majelis taklim yang hadir pada malam hari ini. Yang saya lihat banyak sekali ini macam-macam majelis taklim. Semoga Allah memberkati kita. Dia kenapa aja? Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Allahumma salli. Terima kasih kepada Bapak
Coba namun ria capu toh. Alhamdulillah, inilah tadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Rahmatan lil alamin, membangun kemanusiaan dan kebaikan serta meneladani gaya kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era modern. Yeah.